Kita tengok soalan ni dan cuba selesaikan. Solve the following inequalities. Okay, kita tengok yang pertama dulu macam mana nak selesaikan. Okay, ni adalah solution dia. Okay, absolute to x plus 3 less than 5. Okay, sebenarnya yang ini seperti kita sedia maklum, kita boleh tukar dia kepada bentuk terkurung tu. Tu x plus 3 tu is as if dia punya tu terkurung lah antara negatif 5 dengan positif 5 lah. Okay. Jadi kita buat macam ni dulu. Sebelum ni lah kita buat macam ni. Jadi buat dulu macam ni. Okay, lepas tu kita akan selesaikan secara berasingan lah. Maksudnya kita akan selesaikan yang mana. Yang hari tu kita buat yang ini. Dan yang satu lagi adalah yang ni. Yang petak tu adalah yang sebelah kanan ni. Maksudnya yang ini, yang biru ni adalah yang sebelah kiri ni lah. Okay. Tak kisahlah mana-mana. Tapi kita ada apa. Dia adalah hubungan ni adalah N. Kita buat seperti yang sebelum ni lah. Okay. Jadi yang sebelah kanan ni, kalau kita tengok kat sini kan, sebenarnya dulu kita buat negatif 5, okay, tu x plus 3, macam ni kan. Tapi sebenarnya dia sama je. Kalau you tengok dari sini, ni mata you ni. Okay, you tengok dari sini sampai sini, maknanya baca dari kanan ke kiri, dia jadi macam ni lah. Jadi mata kita, pandang sebelah sini. Okay, dia tak mengubah sign tu, nampak macam lain sign dia kan. Sebenarnya sign dia tu maksud dia sama. 2x plus 3 greater than negative 5. Kalau yang ini, 2x plus 3 greater than negative 5. Kita baca dari kanan ke kiri. Kalau macam ni lah. Okay. Jadi kita selesaikan seperti biasa lah. Dan kita simplify dia. Untuk left hand side kita akan dapat x less than 1. Untuk right hand side ni, kita akan dapat x greater than negative 4. Okay. Dan dia hanyalah linear inequality. Jadi kita guna apa, number line. Okay. Kita labelkan minus 4 dengan 1. Dan kita sketch je lah. Apa, intersection antara x less than 1 dengan x greater than negative 4. Nanti kita dapat kawasan yang intersection tu. Okay, dan kita wrap up, jadikan dia dalam bentuk interval form ataupun dalam bentuk solution set. Okay, solution set ni you tambah sikit dia punya curly bracket tu. Dia menggambarkan set lah, tambah sikit. Okay, ini yang pertama. Okay, sekarang kita tengok soalan yang kedua. The second part lah. Okay, ni absolute 3x minus 1 greater than or equal to 4. Okay, ini soalan dia. Dan kalau kita ingat balik, kalau greater than or equal to ataupun greater than sahaja pun, kita akan guna or lah. Okay, jadi dia boleh jadi 3x minus 1 less than or equal to negative 4 ataupun 3x minus 1 greater than or equal to 4. Okay, kita menggunakan peraturan yang inilah. Yang ni pun kita dah sedia maklum lah sebelum ni ya. Baik, jadi kita akan gunakan or dia punya relationship antara kedua-dua kiri dan kanan ni. Jadi kita selesaikan sebelah menyebelah lah. Jadi yang ini, bila you simplify, you akan dapat x less than or equal to minus 1. Yang ini, bila you simplify, okay, you akan dapat x greater than or equal to 5 over 3. Jadi bila or, kita ingat balik kalau or, you sketch lah. Dia tak sketch kat sini, kita sketch sendirilah. Jadi minus 1, 5 over 3. Okay, 5 over 3 itu adalah kita boldkan dia. Simak tepi ni lah. Okay, kita boldkan dia. Okay, to the right. Towards positive infinity lah. Dan negative 1. Negative 1 pun kita hitamkan dia. Dan kita towards negative infinity. Okay, jadi union. O adalah union. Maka kawasan itu adalah. Baik, kita ambil semua sekali. Jadi kita nak unitekan dia. Kita pakai union. Dan dalam bentuk interval form, inilah jawapan dia. Daripada negative infinity sampai negative 1. Kena hati-hati ya. Kita masukkan juga negatif 1. Unionkan dengan interval 5 over 3 sampai positif infinity. Jadi 5 over 3 pun kita masukkan sebab asal-asal soalan dia dah ada slash. Okay. Baik, jadi itu dalam bentuk interval form dan solution set dia adalah seperti inilah. Okay. Baik, itu untuk soalan part 2.